Pengusaha sukses di Kaliwungu Kedal, Haji Muhammad Nurul Hidayat, tiap tahun menyembelih sapi kurban yang beratnya rata-rata 1 ton. Seperti ini sapi raksasa yang akan dikurbankan warga Padean Lamper Sari, Kaliwungu Kedal, Jawa Tengah. Sapi yang diberi nama Songgo Langit ini dibeli dari peternak di daerah Mangkang, Kota Semarang. Muhammad Nurul Hidayat, pemilik sapi jumbo ini, mengaku sudah 7 kali ia dan keluarga berkurban sapi dengan ukuran jumbo. Untuk menaklukkan sapi jumbo ini dibutuhkan 15 orang untuk merobohkannya. Sempat kewalahan karena sapi mencoba berontak, namun akhirnya sapi ini dapat dirobohkan dan disembelih. Saat proses penyembelihan, warga banyak yang penasaran dan berjubel di depan rumah Muhammad Nurul Hidayat. Kebanyakan anak-anak yang penasaran dengan besarnya sapi kurban ini. Satu ton ya. Ini dapat dari mana, Mas? Dari daerah Mangkang. Mangkang ya. Mas, ini emang sudah berapa kali, Mas, korban sapi jumbo ini? Alhamdulillah, sudah yang ke-7 kali. Sekali ya? 2008 sampai sekarang 2024. Nah. Korban sapi, alhamdulillah, dapat satu jumbo semua. Nanti akhirnya bagikan sama saja, Mas? Ini kebagikan apa warga sekitar yang membutuhkan daging korban. Intinya, berbagi lah. Dikatakan Muhammad Nurul Hidayat memilih kurban sapi berukuran jumbo agar semua warga sekitar dan sebagian untuk kaum duafa mendapatkan daging kurban. Baginya lebih banyak berbagi akan lebih nikmat. Irfan Wayu Saputra, Semarang TV.